ni tak boleh diam. Kau nak kasi mandi. Ish! Macam mana badan nak bersih kalau tak reti dia? Eh, apa kau buat tu Surati? Pati nak kasi mandi baby, Mak. Ah, dah tak apa, tak apa, tak apa. Biar Mak jaga dia. Kau keluar, kau keluar. Kau keluar. Cucu Mami. Dah. Kau masuk bilik kau rehat. Baby biar Mak jaga. Mana boleh tuduh saya semarang? Saya pakai duit saya dulu, lepas tu saya kasih resit. Apa salahnya? Ya. Tapi kenapa klaim kau tu banyak sangat? Aku bukan tak pernah drive tau. Satu lagi aku muskil. Duit bas yang budak-budak kasih tu, kenapa tak tally? Kau baik cakap aku dengan jujur. Kau jangan main-main dengan aku. Saya tak ambil dan terpakai. Kau tak ambil ke? Kau sengaja ambil. Okeylah. Saya tengah sesak nak pakai duit. Saya memang niat nak ganti balik. Tapi kakak dah dapat tahu. Kau tahu tak? Pasal kau, nama company aku busuk tau. Bukan pasal duit aja. Dahlah hantar budak-budak lambat. Kalau aku jadi parents, aku marah tau. Sorry lah, Kak. Dah. Kasih aku balik kunci van. Saya janji saya akan pulangkan balik semua. Tak ada. Kasih aku balik kunci van. Rahimah, sabar. Kita dah kasih dia peluang, kita percaya dengan dia. Macam ni ke dia buat kita? Dah, kasih aku balik kunci sekarang. Ijah. Khatijah. Hai. Nak apa? You know what? Aku ingatkan kau kawan aku yang aku boleh trust kau. Ya. Yeah. Tapi kau betray aku. Kalau kau nak Taufik, sure, go ahead. Tapi tak ada nak buat cerita yang dia suka kau, bukan aku. Tapi padahal... Sorry. Kau sorry untuk apa, eh? Kau tak tahu malu ke? Sekarang Taufik tahu perangai kau macam mana. Yang messages kau tu semua fake. Cakap aku sorry lah. Why do you do this to me? Look, you are way better than me. Kau lawa. Yang kau dengki aku buat apa? Aku tak faham tau. I just envy you, okay? Hah? Yelah, family kau complete. Kau ada mak, kau ada ayah. Aku dari dulu trying to save my parents' marriage. Tapi fail. Sekarang aku suka Taufik. Tak suka aku balik. Kenapa dengan aku? Why is everybody doing this to me? Macam mana dia sekarang? Ati dah tidur. Baby pun dah tidur. Aku dah agak dah. Kemarin kan aku dah cakap dengan kau. Aku tengok dia tu lain macam aja. Aku tengah masak kat dapur. Tak tahu yang dia tu dalam bilik air. Tahu-tahu dengar dia menjerit. Kalau kabut aku tengok. Nasib baik aku cepat, Arif. Kalau tidak, dah terbenam kepala anak kau dalam air. Terima kasih, Mak.
Arif tahu benda ni dah serius sangat. Arif cepat-cepat dapatkan bantuan. Ha, kau jangan tunggu-tunggu. Ya, Mak. Kita dah buat apa yang dengan doktor. Macam ni, kita tak boleh nak biarkan dia seorang-seorang. Mesti nak ada teman kat rumah ni. Baiklah, Mak. Ya, yeah, so that's what happened. Baby okey? Baby okey. Selamat tak jadi apa-apa. Ini yang orang cakap a serious case of postnatal blues eh? Taklah. Saya pun tak sure. Tapi Arif cakap nak bawa pergi doktor. Actually, saya ada perasan dia juga bila saya pergi ke rumah orang. Now I feel bad. I should have done something. Dahlah. It's not your fault, okay, sayang? Kita nak pergi visit orang tak? I think not now. Tapi I dah suruh Arif update kita lepas jumpa doktor. Kalau dia kasih green light, then kita pergi visit orang. Okey? Okey. Ni, saya dah buat online police report. Nanti saya print, saya pas ke awak satu kopi. Okey. Jadi apa plan kita lepas ni? Awak nak gajikan driver baru ke? Saya rasa tak payahlah. Lagipun sekolah akan cuti tak lama lagi. Tinggal lagi berapa minggu je lagi. Nanti saya sambunglah driving sampai sekolah tutup. Ini pasal parents complain. Macam mana? Awak nak handle ke saya nak handle? Tak apalah. Nanti saya pergi sekolah, saya explain dengan sekolah, dengan parents. Tapi kita kena janji yang kita akan ikut jadual pergi hantar balik budak-budak dengan tepat macam dulu. Jadi kita mesti yakinkan dia orang semula. Saya buat kerja macam biasalah. Saya tolong awak buat admin. Okey? Aku dengan Daniel dulu okey. Korang dua ada problem tak pasal postnatal? Tak. Cuma bingit-bingit sikit sajalah. Itu pun kadang-kadang. Nothing serious. Ya, aku pun tak. Cuma aku ada stres sikitlah. Tapi tak adalah sampai tahap aku nak cederakan baby ke atau diri aku sendiri. Tak ada. Tapi aku tak suspeklah Suriati buat macam tu. Dia nampak macam okey je kan? Yalah, luaran kau nampak okey. Tapi dalam mungkin dia merana, kita tak tahu kan? So actually aku ada suspek something gitulah. So aku ingatkan dia ada masalah sikit dengan Arif. I think the best thing to do is kita mesti support dia. Kita pergi jenguk dia nak? Eh, no, not yet. Ati belum ready untuk terima tetamu. Benda ni kan baru berlaku. Anyway, kalau kita semua pergi beramai-ramai, tapi kalau dia belum okey, takut dia mengamuk eh macam mana lagi satu hal lagi. Okey, tak pun macam ni je lah. Kita teks dia dekat kita punya group chat, kan? Group chat? Kau kena leave group chat. Oh ya? Okey, siapa yang admin untuk chat group tu? Tolong add her back. Eh, sorry lah. I have to go. Tapi kalau Arif bilang aku yang Ati ready to receive tetamu, nanti aku bilang kurang lah, eh? I have to go also, okey? Aku pergi ambil kereta. Nanti aku jumpa kau dekat lobi. Kau dah okey? Ya, yeah, okey. Dah better sikit aku tengok. Tadi dah boleh senyum. Eh, kau pun apa kurangnya. Aku tengok kau ni macam makin happy dengan best friend baru kau. Maksud kau? Aini kan sekarang BFF baru kau. Ha? Dahlah tempat kerjasama. Tiap-tiap hari jumpa. Mesti ada banyak benda yang korang fungsikan. Ya, yeah, but... Hello, Aini? Kat mana? Tukar kat kapak? Bukan kat lobi? Ah, yelah, okeylah.
Okey, nanti aku datang ke kapak. Ya, yep, bye. Ha, baru cakap. Kan? Eh, nanti kita catch up again, eh? Lain kali. Ya, ya, ya. Okey, okey, okey. Go ahead. Nanti dia tunggu lama pula, kesian. I have something to tell you. And I've made up my mind. Apa dia? I rasa I cuma nak jadi silent partner dalam company kita. Bukan tu aja. I nak stop uruskan spa kita. Lagipun Lina dah belajar macam mana nak uruskan spa. She can manage. Kalau tak pun, Cynthia can come down to the spa. Dia pun cakap juga. But why this sudden decision? I dah penatlah, Satish. I've had enough of everything. Inilah masanya untuk I lari daripada benda-benda yang kasi I masalah. I need to do some self-care. Like always, you love to play victim, right? Excuse me? Yalah. It is always about other people, not you. You tengok, business you hampir terlingkup pasal your affair. Dan pasal affair itu juga, you sanggup nak tinggalkan husband, anak you. Sekarang you tengok, sama aja. Semuanya salah Azhar. Tak pernah salah you. You are selfish. Ada tak you terfikir yang you turut sama contribute pada masalah you? So ini semua salah I lah ya? I bukan nak blame you ataupun apa-apa. Mungkin it is about time you fikir cara tindakan yang terbaik yang you kena ambil untuk fix the problems and move forward. Berhentilah daripada salahkan orang lain dan berhenti juga daripada kesiankan diri you. You cakap pasal self-care kan? Now, that is self-care. Thank you. Thank you, Shafi. My company puas hati sangat dengan your team's services and commitments. Always a pleasure working for our clients. And maybe you boleh recommend us to your other contacts for other projects? Sure, will do. Eh, cukuplah berbual pasal kerja. Boring lah. Let's talk about something else. Actually, I have something on. I have to go soon. Come on, Shafi. You jangan nak mengada-ngada dia, boleh tak? You dulu dengan I rapat, kan? And you know me inside out. So please, jangan nak act professional sangat, boleh tak? Anyway, work is over. Shall we go somewhere else? Or maybe catch a movie? Sorry, I can't. Don't worry. I won't tell your wife. It's not about that, okay? I yang tak nak. Look, Suhaida. Macam mana nak buat you faham, eh? Hubungan antara kita hanya sebagai kawan kerja. That's all, nothing more. Okay? And all this after work drinks or movies ni semua is out of questions. Never going to happen. Okay? And why not? Hai sayang. Hai Suhaida. Hai. Sayang, we have to leave sebab our reservation can only hold our table for 15 minutes je. Takut lambat. Yeah, let's go. See you around, Suhaida. See you. Naim takutlah tengok ibu buat macam tu. Naim, ibu tu kurang sihat sebab tu dia macam tu. Pasal Naim, eh? Bukan. Habis tu? Ibu kan baru ada baby. Jadi ibu stres sikit. Jadi salah baby, bukan salah Naim. Bukan. Bukan salah sesiapa. Kadang-kadang orang yang lepas melahirkan boleh dapat masalah kesihatan. Macam ibu. Tapi bukan salah ibu, bukan salah Naim, bukan salah baby. Tapi Naim rasa ni mesti salah Naim. Pasal Naim gaduh dengan kawan kat sekolah. Pasal itulah ibu stres. Naim tak patut gaduh. Bukan salah Naim. Sekarang ni kan ibu tak sihat. Jadi kita sama-sama tolong ibu biar dia sembuh.
okay. Naim behave. Naim promise. Pihak sekolah ada terima aduan daripada parents. Cakap transport lambat. Memang driver lama kita tu memang ada masalah sikitlah. Dengan kita pun dia ada buat hal pasal duit. Tapi saya dah buat police report. Oh ya ke? So sekarang saya nak assure dengan pihak sekolah yang saya sendiri yang akan take over driving. So saya janji kita tak akan lambat lagi. Baguslah. Okey, tapi kan untuk tahun depan besar kemungkinan sekolah akan ambil vendor baru tau. Oh. Lah. Tapi takkanlah pasal ni sikit pun sekolah dah tak nak ambil company saya. Ini di luar bidang saya. Ini keputusan manajemen sekolah. Kalau awak masih nak provide transport, awak cubalah hantar tender untuk tahun lagi satu. Okeylah. Sedih awak sekarang? Tak jumpa Suhaida sebab projek awak dah habis? Nak sedih buat apa? Awak kan ada. Lebih cantik, lebih manja. Lebih segala-galanya. Yalah. I nak check my ovulation period kejap. Sayang, stop, okey? Tapi kan peluang I lebih baik kalau pakai app ni. Apa kita tak serahkan je pada takdir? Kalau ada, adalah. Tak payah nak plan sangat. Mulah. Sayang, I know you really want a baby. Okay? Tapi kalau kita stress-stress pun, it doesn't really help, kan? Biarlah apa orang nak cakap. Just serahkan je pada takdir. Kalau ada, alhamdulillah. Okay? Okeylah. Kenapa ni? Nothing. Come on. You can tell me. Pasal Papa? Not really. Habis? Pasal sekolah? Pasal kawan? There's this guy in school. Kenapa dengan dia? Zara dengan Khadijah. Kind of like the same guy. Tapi Khadijah cakap all the bad things about Zara to him. Jadi dia pun jauhkan diri dia daripada Zara. Khadijah pun, she's avoiding me. Zara dengan Khadijah kan dah kawan dulu sebelum you get to know this guy. So, jangan biarkan this guy affect your friendship dengan Khadijah. Dah cuba berbual dengan dia. Have a heart-to-heart talk. Nak Mama cakapkan dulu tak dengan Khadijah? It's okay. I can handle this. Kalau Zara nak apa-apa, cakap dengan Mama, okey? Menerusi pemeriksaan dan apa yang Cik Arif dan Mak Cik Arif ceritakan pada saya, saya boleh katakan yang isteri Cik Arif ni mengalami postpartum depression. Tapi doktor, isteri saya ni dah melahirkan lebih dari 6 bulan. Bukan sebulan dua. Betul tu Cik Arif. Mungkin pada awalnya dia nampak okey. Sesetengah ibu mula merasakan gejala ini selepas beberapa bulan kemudian. Tak apa, saya akan berikan ubat untuk Cik Suriati. Dan saya juga akan tuliskan surat referral letter untuk dia berjumpa dengan psikologis. Tapi sementara itu, kalau boleh Cik Arif jangan tinggalkan dia sendirian, ya. You
I tak salahkan Zara tau. Kenapa you cakap macam tu? Duduk sini dulu. You know Zara. Dia selalu dapat apa dia nak. Besides that, dia kena just tinggal kat sini. Mungkin lifestyle dia dekat luar negara lain. Okay, maybe you are big-hearted. Sebab tu you senang maafkan dia. But not easy for me. I tak suruh you maafkan dia sekarang. You can chill dulu. Maybe when you feel better, you can maafkan dia. Kalau I tak nak? Up to you. What about you? Your answer. Huh? That time, I dah tanya you. Tapi you belum lagi reply. I know you like me too, right? I need more time. Okay. Semua dah siap. Surveillance completed. Schedule-nya? Settle. Bagus. Sekarang, kau boleh teruskan. Siapa tu? Oh, business associate Papa. Cakap pasal civilian semua. Pasal apa, eh? Papa kan deal business import dan export dengan dia. Kena buat surveillance lah. Nanti kalau Zara dah besar, Zara dah kerja, Zara lebih faham. I see. So, how are you? I'm fine. I'm pretty much the same. Okay, dah. Mari. Saya minta maaf. Saya sepatutnya lebih prihatin tentang keadaan awak. Saya yang patut minta maaf. Saya teruk, kan? Dahlah tak pandai uruskan anak. Tak pandai uruskan rumah. Tak reti kasih sokongan pada suami. You kuat. You selalu ada untuk I. Untuk anak-anak. Mungkin I jarang luahkan perasaan I tentang yang betul-betul apa I rasa. Mungkin you rasa I tak menghargai segala pengorbanan you. Tapi percayalah, I hargai semua itu. I terima you sepenuhnya. Kekuatan you, kelemahan you, sama seperti macam mana you terima I seadanya. You dah makan ubat, kan? Dah. I nak you tidur, okey? Budak-budak? Tak apalah. Jangan risaukan mereka. Nanti saya tengok-tengokkan. You nak jumpa saya? Yes. And? Saya datang sini sebab saya nak minta maaf. Pasal hari itu. Oh. No worries. Hari itu saya ikutkan perasaan. Bila ada tenang sikit, saya fikir balik. It was just so stupid of me to do so. Saya tak ada hak untuk marah you. Kalau you dengan Azhar together pun, saya tak boleh halang. Itu hak you. Masa tu fikiran saya kusut. But now, I've cleared my thoughts. Itu sebab I'm here. Saya nak minta maaf. Thank you. Actually, I have put all that behind. Tapi really, I dengan Cik Azhar memang tak ada apa-apa. I respect dia sebagai my senior colleague. Nothing more.
Okey? Okey. Kita kena fikirkan macam mana nak stabilkan bisnes transport kita ni. Ini tahun depan sekolah dah ambil vendor lain. Ini semua salah saya lah sebab percaya sangat dan lepas tangan. Aimah, awak jangan salahkan diri awak. Kita semua affected dengan pemergian arwah Aisyah tu. Tapi insya-Allah kita akan bangkit semula. Kita cuba bersihkan nama company kita yang tercemar ni. Kalau tak ada job dengan sekolah-sekolah tu, kita explore tempat lain. Macam kilang ke, kondominium ke. Tanya diorang lah kalau diorang nak shuttle transport. Saya rasa saya pernah nampak depan sekolah arwah Aisyah tu ada shopping center baru. Nanti saya jumpa diorang, diorang nak transport service tak? Ah, baguslah tu. Tapi bukan kita boleh dapat sekarang kan? Aimah, betul. Tapi buat masa sekarang kita kena jimat tau. Ya, saya setuju. Memang sebelum ni pun kita dah pernah buat. Memang kita dah selalu berjimat kan? Bagus. Macam itulah lah semangat. Macam pepatah kata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ni kawan Suryati awak macam mana pula? Entahlah. Saya pun belum jenguk dia lagi. Tapi cakap pasal Suryati kan, saya ada nak buat ni. Tapi saya nak kena tanya awak dulu. Apa dia? Saya ingat kan, saya macam saya nak tolonglah jagakan anak dia. Kalau masa time dia nak time off ke apa, okey tak? Apa salahnya? Lagi meriahlah rumah kita ni. Yelah, sebab saya belum cakap dengan dia lagi. Ni saya tanya awak dulu, boleh ke tak? Bolehlah. Kan awak isteri Mr. Ali, berkawan pun kawan sejati. Tak makan ubat? Ah. Dah, berhenti. Makan ubat dulu. Makan ubat dulu. Okey. Bibi, dengan Naim mana, Mak? Bibi tidur. Naim dalam bilik buat kerja sekolah. Dah, kau jangan risau. Okey. Ti, Mak nak cakap sikit. Itu pun kalau kau setuju. Apa dia, Mak? Mak ingat Mak nak balik, bawa kain baju tinggal sini. Nanti kalau sekali-sekali hari tak kerja, Mak balik rumah Mak. Dapat Mak tengok-tengok kan. Kalau ada apa-apa, Mak boleh tolong. Jadi, Mak pun ingat hati ini tak retilah nak uruskan anak-anak. Tak, bukan gitu maksud Mak. Mak tengok kau jaga budak-budak bagus, kau sayang anak-anak kau. Cuma Mak ni nak tolong kau, jadi taklah penat sangat. Hati dah fikir dah. Memang semua orang ingat hati ini ibu yang tak guna. Tak tahu nak jaga anak kan? Ti, kita ni ibu kadang-kadang perlukan bantuan. Macam Mak dulu dapat Arif, ada orang tolong Mak. Dahlah, Mak. Dahlah, Mak. So, apa your plan lepas ni? I dah sign the divorce paper. I dah paskan pada lawyer. Nurul dia bilang I. Dia jumpa dia dan minta maaf. Actually, I nak minta maaf dengan you.
for being unreasonable. I geram. Bila I tengok you dengan Nurul together, I rasa I dengan you tak boleh kembali semula. I masih lagi nak pertahankan perkahwinan kita. But you know, you're right. There is no possibility between the two of us. Tapi untuk kepentingan Daniel, I rasa kita dapatkan joint custody. I nak hak, care and control. I nak Daniel duduk dengan I. Dan I harap you akan kasih I peluang itu untuk I kasihkan tanggungjawab I sebagai seorang ibu untuk besarkan Daniel. Ija actually happy tau. Mama dengan Nanti dah sort things out. We should have done it earlier, kan? Taklah perkara kecil boleh jadi besar macam itu. Anyways, Mama dengan Nanti dah lama berkawan. Berapa lamalah kita nak merajuk, kan? Yeah, true. Kenapa ni? Ija terfikir pasal Ija dengan Zara. Zara? How is she? Dah lama tak dengar pasal dia. Something happened between us. Zara, she like this guy, Taufik. But... Let me guess. You like Taufik also? Kind of. So, let Taufik pilih dia nak dengan siapa. Taufik likes me. Tapi Zara bilang Ija yang Taufik suka dia. Dia bohong. And Taufik dengan Ija baru tahu. I feel betrayed. Tapi Ija kesiankan dia. This shows that you have a very good heart. Sebab walaupun Ija marah pun, you cuba understand kenapa dia buat gini dengan Ija. Give her some time. Lepas tu, you boleh berbual dengan dia. Treasure your friendship. So, pasal Taufik ni, Ija nak buat apa? Nak teruskan ke atau nak lupakan? I'm not sure. Okeylah, dia ambil more stock. Aku ni nak tolong kurangkan stres dia. Manalah tahu kalau dia meroyan macam kemarin. Kan bahayakan diri dia, bahayakan anak kau. Aku ada kat rumah, tapi dia tak happy pula. Mak juga yang nasihatkan Arif, yang si hati itu tengah sensitif. Mak suruh Arif jaga-jaga sikit. Agaknya aku ni salah cakap. Jadi dia marah, tak terima. Mungkin dia ingat yang mak ni nak ambil alih tugas dia sebagai seorang ibu. Lagilah dia ingat yang dia ni betul-betul ibu yang tak berguna. Tapi tak apalah, nanti Arif berbual dengan dia lah. Tapi yang mak ni percaya ya je. Nak tinggal kita lah, apalah. Habis yang kat rumah tu macam mana? Ayang kau? Tahulah dia bawa diri. Agaknya dia lagi suka kalau mak tak ada kat rumah. Jadi dia tak bingit dengar mak mengomel. Mak. Sekali mak lah, mak nak buat apa. Nanti kalau Arif cakap lebih-lebih, takut mak pula yang merajuk, kan? Yalah. Aku baliklah. Ati macam mana? Dengar kata dia dah baik sikit. Aku cuma nak clarify dengan kau pasal apa yang aku cakap kemarin tu. Aku dengan Aini memanglah kita jumpa tiap-tiap hari. Dan sekarang ni aku lagi banyak berinteraksi dengan dia. Tapi kalau kau perlukan aku, aku ada. Kira kau ajak aku keluar cuma nak cakap pasal ni je lah. Ada lagi satu perkara. Anak kau Ija dengan anak aku Zara, aku rasa diorang sekarang ni tengah ada problem tau. Oh ya?
Ijal tak cakap apa-apa pun dengan aku. Pasal diorang cuba nak settlekan sendiri-sendiri. Si Zara cakap dia tak nak aku masuk campur. Apa masalah sebenarnya ni? Diorang dua suka satu budak lelaki yang sama. Tapi Zara adalah cakap yang Ijal ni ada cakap benda tak betul pasal dia dengan budak lelaki ni. Ija nak buat macam tu. Relax. Ini masalah BGR budak-budak. Alah, macam kita dulu dekat sekolah lah. Tak. Aku tak faham. Kenapa kau cakap Ija macam tu? Aku tak rasa Ija cakap benda yang bukan-bukan pasal kawan dia pada orang lain. Aku cakap dengan kau ni supaya diorang boleh selesaikan masalah diorang. Jadi diorang bolehlah berkawan semula. Susahlah nak percaya. Yang diorang ni boleh jatuh cinta? Dah umur-umur macam ini, dah lah mula dah ada perasaan. Tak, bukan tu. Aku tak percaya yang Ija cakap yang benda yang bukan-bukan pasal Zahra. Tentang Zahra yang cakap benda yang bukan-bukan pasal Ija. Kenapa pula si Zahra nak cakap macam itu? Manalah tahu. Aku rasa sebelum kau nak jadi orang tengah, nak selesaikan masalah anak-anak kita, baik kau selidik dulu betul-betul. Jangan kau terus nak percaya apa je anak kau cakap. Anak you tahu tanggungjawab untuk penjagaan rumah dan jaga anak adalah keputusan you. Kalau mak jadi tinggal kita, mak takkan ambil alih tugas you. Mak tu cuma nak tolong kita. Kalau you nak, you bagi-bagikan tugaslah. You buat apa, mak tolong apa. Okey? Okey. Jadi boleh mak tinggal sini. Baiklah. Dahlah. You tidurlah. Okey. Arif, macam mana? Kak T dah tidur. Dah makan ubat dah tidurlah tu. Dia ni aku nak tanya kau. Macam mana plan kau dengan Azhar tu? Jadi tak? Masih fikirkan lagi. Kalau kau tanya akulah, aku rasa ni peluang yang terbaik untuk kau jadi your own boss. Aku pun ada duit simpanan sikit. Jadi kalau Azhar setuju, aku ingat aku nak invest kat bisnes tu. Baguslah tu. Tapi aku tak nak terjun betul. Lagipun aku belum beritahu Kak Ati kau. Apa kata kalau kita dah confirm nak buat bisnes tu, baru kita bagi tahu Kak Ati. Okey. Nanti aku discuss dengan Azhar. Alright. Kau minum dulu. Sorry. My apologies. Memang I terlupa nak habiskan report tu. But okay, can you give me by the end of today? Nanti I siapkan. Yeah? Okay. Yep, okay. Thank you. Kau kenapa ni? Macam stres saja. Ya, memang stres tapi okay, manageable. Kenapa kau tak bilang? Then at least I can take some of your workload. Tak apalah. Kau macam mana pula? Okay? I've already made up my mind. I'm going for the divorce. Well, sekurang-kurangnya kau berjaya buat keputusan, kan? That's good. Tapi aku faham. Kadang-kadang kita ni tak tahu kan sama ada pilihan yang kita buat tu bagus untuk kita. Aku ingatkan aku nak pertahankan perkahwinan aku. Bukan sebab aku sayangkan Azhar. Tapi aku tak nak kalah. Kita berdua tak sehaluan lagi.
susah untuk aku, susah untuk dia, lagi susah untuk Daniel. Ya. Aku betul-betul maaf, tapi aku nak kena habiskan report ni. Sure, no worries. Kalau kau nak berbual pasal you know your work, you can pass it to me, okay? Sure. Thank you. Okay, nice. Thank you for helping. Macam ginilah best. Suka, eh? Ya, mestilah suka. You dah habis projek you. You ada lebih masa untuk tolong I kat kedai ni. Sayang, kalau I nak keluarkan my savings sikit untuk invest, macam mana? Nak invest untuk apa? Azhar nak buka restoran. Arif jaga operations. Jadi I ingat I nak pumping some money to the business. Not too risky ke? Azhar tak ada experience dalam perniagaan makanan or restoran. You pun sama. Abi nak harapkan dia je. Arif is a chef also, kan? Ya, tapi I yakin Arif boleh buat. I masih ambil projek lain juga. Cuma nak tolong Azhar dengan Arif dalam projek ni. Azhar cuma silent partner je, jadi I can play a more active role. Lagipun, I always can consult my wifey kan kalau I perlukan tips. You mesti banyak tips dalam bisnes. Okay. I will support you. Thank you. Sayang, apa kata hari ini kita tutup kedai awal sikit? Untuk apa? Well, I have a surprise for you at home. Surprise can wait. Tutup kedai cepat, cannot. Rule number one, kalau you nak venture bisnes makanan ke or any business at all, you tak boleh buka kedai lambat, you tak boleh tutup kedai cepat. You tak boleh buat tu semua untuk kepentingan diri you sendiri. Okay? Yes, boss. Boss pula. Encik Azhar? Ya, yeah, saya Azhar. Awak siapa? Saya Shima. Shima? Siti mana? Oh, Siti dah diurusan penting sebenarnya. So, saya take over dia. Oh, okey. Oh, ini Ibu Daniel. Puan Aini. Puan Aini. Thank you for coming for this session, Puan Aini. Saya harap Puan Aini akan datang more session after this. Pasal this is really good for Daniel punya development. Pasal Daniel. I hope both of you will prepare for yourself in case any one of you pindah rumah. Ya, yeah, ya. Yeah. Memang tu pun kita dah plan. Oh ya, yeah. Kita pun ada parent support group baru kat sini. You guys interested to join? Okay. I'm keen. Dan bagus juga dapat belajar tips, tukar-tukar pendapat dengan parents-parents lain kan. How about you, Puan Aini? Yeah. You can come in. That's great. Thanks for the meeting. Okay, once we have finished everything, then kita boleh discuss more in school. Sure, I just need to make some phone calls to make sure to confirm lah berapa ramai orang akan datang. Yep, okay. Just have a good rest at home, okay? You too. Ija. So inilah budaknya yang jadi rebutan tu, eh? Hai Ma. Dah balik cepat. Ahmad nak cakap dengan Ija sekejap. Thank you for walking me home. See you in school. See you. Bye. Bye. Cari nafas.
Lawan! Ku tetap lawan, takkan ditawan, takkan ditahan. Lautan buas, ombak mengganas, anunan deras, takkan ku tewas, tertewas. Aku Maharani, Putri Sri Kandi, aku wanita era ini. Berani diduga, cekal diuji, segala keliru dibelenggu, takkan lagi air mata jatuh. Sugar untuk ku bersuara, ku tetap lawan. Tetap terima.